sebelumnya di Cinta Fitri. Pokoknya gini, tugas lo. Lo minta sama Farel tanda tangan di semua kertas yang ada di situ, ya. Itu adalah surat pemindahan kekayaan. Dan kalau semua kekayaan Farel udah jatuh ke tangan gue, maka keluarga itu bakal jatuh dan tinggal di pinggir jalan kayak gue dulu. Ini Kak, ini masalahnya. Sekali lagi Mas Bram ngerusak retro, Kak. Aku nggak tahu ya, kalian bisa nuduh aku kayak gini. Kamu nggak berpikir positif tentang aku, Mai. Nah, ano, perempuan itu kali yang dendam sama Mas Bram. Ada Mas Bram fitnah kayak gini, kan? Farel di sana. Dia di kantor saya. Saya harus gimana sekarang? Oke, biar saya bantu. Tenang aja ya. Kenapa, Pak Bram? Apa ada masalah dengan ceknya? Ternyata pengkhianat itu, Mas. Ini nggak benar. Dia bohong, Ra. Masa pura-pura lah, Bram. Saya mendapatkan semua filenya juga dari kamu, kan? Kamu sengaja jebak saya, hah? Mas Bram, udah tenang, Mas. Ya, kita ngomongin ini di luar, Mas. Yang di sini, Mas. Ya. Mas Bram, jangan nyalain orang lain, Mas. Ran, sumpah. Aku nggak salah. Kamu ngaku ya? Saya nggak pernah ngasih apapun sama kamu. Ra, percaya sama aku, Ra. Aku nggak bohong, Ra. Iya, tapi kita bisa ngomongin ini di luar, Mas. Jangan di sini, dong. Jaya, mas. Sudah. Satpam, tolong. Ada orang gila di sini. Mas Bram mau buktiin, Ra. Iya. Orang ini cuma rekayasa, Ra. Mas, yang bikin, jangan memperburuk suasana, Mas. Aku nggak mau nama perusahaan kita yang hancur, Mas. Sumpah, Ra. Bukan aku, Ra. Mas. Pasien. Mas Bram. Dengar aku dulu. Mas, aku gak mau. Nama perusahaan aku jelek, nama perusahaan kita jelek, Mas. Sekarang Mas Bram tenang, kita ngomongin ini di luar, Mas. Jangan bikin apa-apa di sini. Mas Bram, dengar. Sekarang masalah kita, Mas, bukan masalah orang lain. Ini masalah kita. Mas, ini. Ayo sekarang kita pulang. Ada apa, Pak? Usir mereka, cepat. Baik, Pak. Mari, Pak. Ini belum selesai. Bu Miska, semua berjalan dengan lancar. Kasian. Pada nggak tahu apa, kok di belakang ini semuanya masih aja Miska yang ngelakuin. Halo, Pak Bram. Lu orang pasti kaget nih siapa yang telepon ya. Ini Pak Bram, I punya informasi siapa yang sebenarnya ngejebak Pak Bram yo. Kamu siapa? Ngapain telepon saya? Ya, lu orang nggak perlu tahu lah kenapa Ain telepon si itu ya. Yang pasti lu orang ikut aja apa kata Ain ini. Ain mau kasih tahu siapa yang udah buat lu orang itu mau dijebak sama dia itu, ya? Nih, gini caranya, Pak. Pak Bram sekarang datang ke kantor Ain punya teman itu. Apa namanya perusahaannya Exeliasa. Nanti ketemu sama direktur di situ. Pura-pura aja bapak tuh janji sama dia, janji meeting apalah pokoknya. You cari-cari alasan lah buat dapet jawaban, ya? Saya nggak kenal sama dia. Ngapain saya datang ke sana? Ya kenal nggak kenal, tapi kan you mau tahu kan siapa sebenarnya yang mau jebak you? Ai sih cuma ngasih petunjuk aja sebenarnya nih ya. Datang aja ke sana. Cari jawaban sendiri. Aing enggak usah banyak ngomong di sini. Halo. Halo. Halo, Pak. Begini, Pak. Nanti sebentar lagi Bapak Bram tuh mau ke kantor Bapak, mau ketemu sama Bapak. Jadi nanti kalau dia ketemu sama bapak dan ada Farel juga di situ, bapak pura-pura kenal aja sama dia ya, Pak, supaya nama bapak bersih. Jadi nggak masalah sama sekali, ya? Oke. Okay. Bener sih kasihan banget Bram nih ya. Gitu Fitri sadar nanti semuanya udah telat.
Udah berantakan tuh keluarga. Fitri, Bram, mau nyelamatin keluarga sendiri? Gak akan bisa. Masalah ini gak boleh dibiarin. Kamu harus tahu ini. Halo, Kak Maya. Aku ada kabar buruk, Kak. Din, lu hari ini udah lihat juga belum? Tadi sih gue lihat dia lagi mau ke perpustakaan. Yuga itu pemalu banget ya. Tadi pas gue nyapa dia, dia malah diem, terus langsung lari. Yaudah deh, gue ke perpus dulu ya. Bel. Minggir lo! Gue gak ada urusan ya sama lo. Bel, gue mau ngejelasin, Bel. Yang kemarin itu bukan gue yang nyuruh. Gue minta maaf deh, Bel, kalau misalkan teman gue keterlaluan. Lo pikir gue bisa aja percaya gitu aja sama omongan lo? Nggak akan ya. Udah, jangan ganggu gue deh. Eh, Bel, tunggu, Bel. Teman-teman, ini gara-gara si Gim mancung nih sama si Jenggot. Kita tadi gagang harus dari nol lagi. Tewe. Iya nih, dagang apes banget. Dari pagi keluar belum laku juga. Ini gara-gara itu si Wedus sama si Tokek Lorek. Minta tak berakot-berakot tuh dia. Udah, nggak usah dipikirin. Ngapain sih mikirin tuh orang dua? Hah? Apa pangkatnya? Mendingan kita urusin dagang roti kita. Biar cepet laku. Abis itu kita lihat tuh yang bening-bening tuh. Enak banget kan? Iya sih. Semangat lagi. Ya udah, pakai peribisan. Roti, roti. Roti, roti, roti. Aku bilang gak ya sama Nana. Tuh gak usah dulu deh. Kan masalahnya juga belum jelas. Kemana sih Maya? Kok mencurigakan banget? Mana Ayah tahu sih, kan dari tadi udah sama Mami. Pasti mau ketemu sama Bram. Mi, biarin aja Ki. Namanya juga suami istri, masa dia yang larang mau ketemu? Ya tapi Mami gak suka kalau Maya itu ketemu sama Bram sembunyi-sembunyi kayak gitu. Nanti yang ada Bram itu nyuruh Maya kabur dari rumah. Udah. Aduh, kalau Maya ketemu Mas Bram bisa perang nih. Ini telepon dari Maya. Halo, Mai. Aku kecewa sama kamu, Mas. Farel itu lihat kamu di sana kayak aku lihat kamu sekarang ini loh, Mas. Sejelas ini lihatnya. Mau alasan apa lagi sih kamu tuh? Mai. Aku enggak butuh dihakimin, Maya. Aku enggak salah. Aku dijebak. Kok ini kedengaran suara Bram ya? Ah, palingan kepencet kali. Udah matiin aja, Mi. Kagak boleh kan nguping gitu, kagak baik, dosa. Apaan sih kamu? Orang saya mau dengar apa yang diomongin mereka. Mas, sebenarnya aku juga gak mau percaya hal ini, Mas. Tapi aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, Mas, tadi, Mas. Semuanya nyata, Mas. Rel, berapa kali aku bilang sama kamu, aku gak salah. Aku tuh dijebak, Rel. Ini ada cewek yang nelfon aku. Dan dia yang nyuruh aku datang ke sana. Cewek apa? Kamu selingkuh lagi, Mas? Mai, aku juga gak tahu siapa dia, Mai. Aku gak kenal sama dia. Mas Bram, hal yang paling nyata yang bisa aku lihat adalah ketika dia menawarkan cek itu ke Mas. Menanyakan soal cek itu ke Mas. Itu paling nyata, Mas. Sekarang gini aja, Mas.
Buat apa dia ngejebak Mas Bram? Sedangkan dia itu kan... Dia kan gak kenal sama Mas Bram. Buat apa Mas Bram janjian sama dia? Dan apa untungnya dia ngejebak Mas Bram? Aku juga gak tahu, Rel. Aku gak bohong, Rel. Aku gak tahu lagi mesti gimana sekarang. Semua bukti-bukti mengarah ke aku. Tapi aku berani sumpah, itu semua gak benar. Mai, tolong kamu percaya sama aku, Mai. Gimana ya, Mas? Ya, masalahnya ini tuh bukan sekedar siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi efek dari yang sudah kamu lakukan, Mas. Tindakan kamu tuh berefek apa? Kamu tahu gak sih, Mas? Kamu tuh udah ngancurin keluarga saya. Aduh, gak ngerti deh, Mas. Aku gak tahu aku harus ngomong apa lagi sama kamu. Aku bingung, Mas. Mai. Mai. Saya benar-benar gak nyangka ya apa yang sudah kamu lakukan, Bram. Saya tuh udah denger semua. Pakai ngaku kejebak segala. Emang siapa? Siapa yang taruh cek itu di lemari? Pocong! Sekarang gini ya, Bram ya. Daripada kamu jadi pembohong, mendingan kamu ngaku. Mami tuh sakit hati tau gak kalau kamu bohong terus kayak gitu? Gak ada lagi yang perlu aku omongin sama Mami. Percuma. Mami sudah gak percaya lagi sama aku. Sudah gak percaya lagi semua penjelasan aku. Cuma waktu yang bisa menjelaskan kalau aku gak salah. Mai, tolong, Mai. Kamu jelasin ke mereka kalau aku gak salah, Mai. Mas, aku tahu kamu suami aku. Tapi kamu juga anggota keluargaku. Udahlah, Mas. Kamu ngaku salah aja. Apa susahnya sih? Kamu mau anak-anak kita jadi korban? Mereka semua jadi ikut-ikutan benci sama Farel gara-gara masalah ini. Aku nggak akan ngaku salah untuk sesuatu yang nggak aku lakukan, Mai. Kamu tuh dasar keras kepala ya, Bram, ya? Keluar! Keluar, saya bilang keluar, Bram. Mi, Mami, Mami! Suatu saat kalian akan tahu kalau aku nggak salah. Kesian juga ya, Mas Bram dipojokin kanan kiri gini. Aduh, keluarga ini udah mulai hancur. Dan gue ikut ambil andil lagi. Aduh, kasihan mereka. Itu Ayu nih kayak ngono. Iki aja anak sopo iki. Kakak. Hey. Ngapain lu nyurang bini gua? Apa tuh iki? Eh, wong edan, wedhus. Ngapain kamu kesini lagi? Wedhus. Eh, gua mau ngapain aja tuh urusan gua, urusan kaki gua. Gua mau kemana kek? Nyalo, ngapain lagi di situ menemani lo aja?
sini. Ngapain sih, Bang? Gue di sini. Nah, lo kan. Mana sih dicariin? Wah, ngumpet ya? Apa nyari yang bening-bening gitu? Siapa yang ngumpet? Emang gue curut. Eh, Bemo. Hah? Lagi. Kan, waduh. Ngapain lagi? Astagfirullahaladzim. Aduh, ini gimana urusannya sih? Kenapa ada di sini juga nih berdua? Ah, udah dihindarin, masih aja nongol di sini juga. Eh, ngapain gua kesini? Lagi gua ngapain juga ngeliat muka lo? Damit. Eh, yang punya ide dagang di sini tunggu duluan. Hah? Gua males saingan sama lo berdua. Nah, kenapa lo nongol juga? Ah, gua juga ada empat liat muka lo. Udah mau muntah nih. Eh, Jabri, lu ngomong apa sekalian? Hah? Lagi ngomong lagi, jebak lu dulu. Emang ini tanah emak moyang lo? Hah? Pakai larang-larang gua menjualan di sini. Nggak ada hak tau nggak? Suka-suka gua. Idilah, amin. Benernya lo, urusan bisnis nggak ada menyang lain. Sekarang gini aja deh, ya. Kalau perlu kita janjian. Siapa di antara kita yang jago dagang? Ayo. Iya. Ayo. Ayo. Jadi, ayo kita dagang. Siapa dulu yang habis? Ayo. Ayo kita cabut. Ayo. Ayo. Tabrak dah, tabrak dah. Tadi. Gue juga. Ini. Dasar kurang. Diskon 50%. Diskon 50%. Juga, gue minta maaf ya soal kemarin nyokap gue emang ngomongnya keterlaluan. Bel, lo gak denger? Nyokap lo udah ngebolehin kita deketan. Masih gak jelas? Ya, gue minta maaf. Dia juga gak bermaksud kayak gitu. Kalau ada lo juga dia gak bakal ngomong kayak gitu kan? Yuga kenapa? Kok aneh banget? Nyokap gue, Din. Nyokap gue bikin Yuga tersinggung. Nyokap gue bilang kalau gue gak boleh temenan sama Yuga lagi. Hah? Shandy sekarang payah banget ya. Lemah. Gue jadi ngerasa kehilangan teman. Ini semua gara-gara tuh cewek centil. Ngeselin banget ya. Hey, ada apaan sih? Kok kelihatannya muka lo pada stres gini? Besok malam di rumah gue bakal ada pesta. Mendingan lo semua pada datang ya. Bisa gak? Lo ajak si Abel ke pesta lo itu. Kok Abel sih? Kok lo pada mau sih Abel datang ke pesta gue? Jadi gini, dia itu udah bikin Andi jadi berubah gak bener. Gue punya ide. Pokoknya lo ajak aja dia ke pesta lo. Oke. Gue telepon dulu anak-anak. Ih! Oh iya nih, pakai HP gua aja, sinyal kuat, beneran murahnya. Oke deh. Halo? Mas, kok nggak masuk? Mami makin gak suka sama aku, Is. Iya. Ya, tapi kita juga gak bisa nyalahin Ibu Lia, Mas. Gue juga udah denger semuanya kok. Ya, tapi kok betul-betul gak ngelakuin semua ini, Is? Ada baiknya Mas Bram ngebuktiin semua ucapan Mas Bram ini. Jadi bukan cuman sekedar ngomong atau teriak-teriak, Mas. Karena bukti mengarah harus balik ya sekarang. Cuma ada satu kuncinya, Is. Aku harus temuin cewek yang nelfon aku itu. Dan aku harus ngejebak dia. Apa Mas Bram nggak ngenalin suara cewek itu tadi? Ngenalin gimana maksud kamu? Gini, Mas.
cewek itu telepon dan ngelaporin semuanya ke Farel. Gua rasa sih dia ada semacam dendam sama Mas Bram. Ya terlepas dari Mas Bram pernah salah atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas nggak mungkin Mas, seorang cewek bisa nyuruh seorang CEO untuk berbohong demi ngejebak Mas Bram. Gak mungkin. Ya kalau gitu memang itu kuncinya, Is. Aku harus temuin cewek ini. Biar dia bongkar semuanya. Biar nama baik aku bisa kembali lagi seperti semula, Is. Aduh, gimana caranya lari dari masalah ini ya? Makin tambah masalah yang gue buat langsung atau nggak langsung, gue makin gak enak. Sayang. Kenapa nih? Mas, sayang, bentar ya. Aku lagi pusing banget, aku lagi pusing sama kamu, ya. Menurut kamu gimana, sayang? Kamu kasihan aku liatnya. Tapi Mas Bram juga salah. Gimana sayang? Dulu kamu suka kasih aku solusi buat mencari suatu masalah. Kalau Ayi gak ada di rumah ini, masalah kan juga gak ada. Berarti aku harus pindah. Pindah? Aduh, lu salah paham lagi kan? Jangan lu, kamu. Abang, maksudnya begini. Ayah itu kegetegang liat Alif sedih mulu. Lagian kan pemaya sama Mas Bram itu suami istri. Mana bisa sih bisa lama-lama? Jadi mendingan kita pindah aja keluar. Tunggu sampai Mas Bram itu keadaannya tenang. Jadi Alif kagak sedih lagi ngeliat sampai keluarganya pindah dari rumah sini. Iya, aku pikirin dulu ya. Ini ya bang ya, gerah nih udah hidup lu. Makasih ya. Selalu menjadi penenang buat aku. Bapak kamu jahat! Alif! Alif berapa? Udah dong. Enak aja, Alif duluan. Aduh, udah gak usah pada berantem begini ah. Kucing sama tikus. Alif, berapa kali sih dibilangin, nak? Ini bukan salah Om Farel. Ayo sekarang minta maaf ke Rafa. Gak mau. Dengar mama ya, nak ya. Kita ini tinggal satu rumah semuanya. Sesama saudara harus saling memaafkan. Ayo, minta maaf. Jadi mama lebih belain Rafa. Mama jahat. Maafin Alif ya, Rel ya. Nanti kalau udah tenang, Kak Maya suruh dia minta maaf ke kamu. Kau udahlah, kau. Udah, nggak perlu kok. Kalau aku lihat sih, Alif ini emang tertekan karena keadaan wabahnya. Udah nggak usah dipikirin lagi masalah ini. Mudah-mudahan nanti keadaan kembali normal lagi, Kak, ya. Rafa, kamu kok gak boleh ya ikut-ikutan benci sama Kak Alif ya? Enggak kok, Bu. Rafa malah sedih. Soalnya Mas Alif ngomongin sama Rafa lagi. Aduh. Terus, lepasin gak, Kak? Sering-sering begini, bisa untung gede nih bang ya? Untung gede dari mana? Hah? Justru kita karena diobral terus-terusan. Lihat nih, segini-gini juga akhirnya.
Aduh, malah minus 50%. Lu ngomong pelan-pelan, lu ngapa sih lu? Lu keinjak apa? Hangi-hangi gitu. Hitung yang benar. Siapa tuh ada yang keselip-selip? Hitung yang benar gimana sih? Hitung yang benar, hitung yang benar. Marah mulu. Udah hitung benar dari tadi ini tuh. Segitu-gitu juga ketemunya udah berapa kali? Ada 10 kali gue hitung tuh, lihat tuh. Hehehe, gua kagak budek ngomong pelan-pelan tahu. Nih semua kalau sambil caranya kayak gini, buset. Rugi dah bandar. Ini gara-gara lu nih. Ngeliat yang bening-bening bocah sekolahan. Jadi begitu nih caranya. Wah, cemburu lu. Muka kayak lu. Ini cemburuin muka kardus. Mungkin gara-gara ketemu itu tuh. Apa? Dikodok buduk tuh. Wah, kagak beres tuh. Kita bisa begini nih. Ya, rugi semua dah. Kacau nih. Udah, jangan nyalain. Udah. Sabar. Lu kan kalau marah keluar asap hidung lu. Jadi serem. Emang gua tabunan? Gini, caranya yang penting kita lu tenang sedikit. Kita mesti pikirin gimana caranya supaya kita bisa ngalahin si kodok buduk itu. Kodok buduk lagi ngomong dong, bisa ngatur. Gimana orang mah? Halo-haloin. Halo. Begitu bang. Gimana sih bang? Halo. Udah, lu megang gituan. Masa bibir ketemu bibir? Toa, itu mah toa. Bukan bibir gua. Tapi pinggirannya nggak beda jauh. Duit naloba si Akang. Kan, minta tuh buat beli makanan sama minuman. Lapar, eh. Iya, teacher. Kayaknya minum air es enak nih, seger. Minum. Kalau lu minum, tuh minum air got. Tuh gila lu. Asal lu tahu, ya. Untung dari mana kita nih, ya? Jangankan untung, balik modalnya kagak. Rugi nih gue. Bosyau. Ya siapa suruh teacher pakai diskon-diskon 50%. Ya rugi lah. Tekor. Rasa sarap lo. Udah untung gue belain. Ini gara-gara lo tau gak? Ngapain tuh lo godain? Hah? Nenek-nenek ngetril. Ngapain? Ya kirain bocah ayu semok. Sarap lo. Emang enak. Dasar emang tonggos, genit. Salah kamu ini mah. Lo juga nih. Lo kan yang punya ide untuk ngalahin diskonnya dia. Udah tahu dikasih diskon 50%. Kenapa kita 55%? Ah, nih jadi rugi. Nyatu. Punten kan. Udah. Mulai besok kagak ada diskon-diskonan. Yang ada untung kagak, buntung ya. Cabut. Parang. Roti. Hai Bel, nih. Apaan nih? Undangan pesta di rumah gue. Lo harus datang ya Bel, gue tunggu. Lo serius ngundang gue ke pesta lo? Iya, datang ya. Temen lo juga sama Diana juga kita undang kok. Pokoknya harus datang ya Bel ya, gue tunggu lah. Lo datang kan ke pesta besok malam? Lo mau nggak pergi bareng gue? Boleh. Ya, gue duluan ya. Gue makin kagak betah di rumah ini dah. Tantanya itu pas bakal nekanin gue untuk bikin keluarga ini makin hancur. Dan gue kagak bisa ngelakuin hal sejati itu. Kalau lu jadi gue, apa yang bakal lu lakuin? Bisa-bisa pergi dari rumah ini kan? Aduh, Tante Miska ini udah sinting kayaknya. Gue jadi pengen tahu kenapa Tante Miska itu benci banget sama keluarga ini. Kalau gue tahu, mungkin gue bisa ngancem Miska balik biar dia gak bikin teror mulu sama keluarga ini lagi. Gue harus tanya sama Farel. Ya, pulus banget. Tiga-tiga dah. Aduh!
aku. Lepasin gak, Kak? Iya, udah. Sampai aku tidur aja, temenin aku sampai tidur aja. Habis itu udah. Aduh, pengen ya babysitter ya, Pak? Iya, memang kamu babysitter aku. Aku kan anak kecil yang butuh perhatian dari kamu. Janji ya, sampai tidur aja. Salah hitung lo. Gimana? Hitung-hitungnya hari ini. Mulai sekarang urusannya sama bos. Kalau setoran hari yang kemarin, setor sama lo apa sama bos? Ya, tanya aja sendiri sama bos. Terima kasih. Mudah-mudahan bos yang baru kagak ingat utang kita ya. Emang kita punya utang, teacher? Ah, belaga pilon lagi lo. Masa lo gak ingat sih gara-gara kemarin diskon gila-gilaan? Malah tekor, tau gak? Iya deh. Ya mudah-mudahan bos kita yang sekarang ini baik hati dan tidak sombong. Jadi utang kita bisa dihapus. Yuk kita temuin ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa ini orang doa setan sih di mana-mana aja nongol? Tahu kayak kuman. Kurap. Ngomong lu. Soal enak kegembung lu aja. Jangan sujon sama orang tua, nggak berkah, tahu? Aduh, siapa yang seujan sih? Ini buktinya apa? Kenapa sih kalian berdua seneng banget ngerecokin dagangan kita ya? Ya udah, mulai hari ini gue janji nggak bakal ngerecokin lagi. Iya, nggak bakal ngerecokin lagi. Bener ya? Iya. Bener. Bagus. Ntar dulu, jangan senang dulu. Ngapain juga gue ngerecokin lu? Lagian, gue kan sekarang udah jadi bos lu, ya kan? Iya kan? Bos. Ciloko, teacher. Ah, bingung. Berarti bos baru kita dia berdua dong. Iya tapi ya mana. Ah, kalau misal kayak gitu nggak jadi deh. Kakak Kaci, gua ogah punya juragan kalian berdua, mendingan gua cari juragan yang lain. Nih, ambil. Cepat. Ntar dulu. Lu boleh pergi, lu boleh merek kemana aja, tapi beresin dulu tagihan lu, Iya. Ngapa lu pelatat-pelatat begitu? Nggak punya duit kan? Makanya cari duit yang banyak. Ha, lu bayar dah utang lu sama gua. Nah, kalau lu mau cabut, cabut silakan. Lu punya utang lagi sama gua. Bebas. Gimana dong ini? Ya gimana, kita harus lunasin dosa, teacher. Bos, ya udah ya. Lagian juga, asal lu tahu ya, mulai saat sekarang lu harus panggil gua Nyak Bos, Babe Bos. Iya, Nyak Tonggos, Babe Jenggot. Ngomong baru gua dibilangin, udah mulai ngatain lagi. Yang benar. Ngomongnya, ayo! Iya, Nyak Bos. Iya, Babe Bos. Puas. Orang gitu dong. Tuh, namanya anak gua, Nyang Bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas nih kita. Kalau nggak sanggup bayar undang, mendingan mati. Makanya, Bang, roda itu berputer. Kadang kalah di atas, kadang kalah di bawah. Nah, sekarang kita lagi di atas, coy. Jangan ngomong-ngomong roda. Keciri lu bekas tukang ojek. Ngomong apaan lu? Ojek, roda macam-macam, roda delman, ojek lagi salahin. Mungkin lagi delman. Mau kalau demak, kerjain lagi, kerjain lagi, muka perak, rapihin dan aja. Farel, Fitri, ayo bangun. Aduh, makanya kamu tuh kalau tidur nggak usah malu dipeluk, jadi jatuh kan? Makanya kalian berdua itu ya, nggak usah sok-sokan tidur berpisah. Kalau malamnya juga berduaan.
Ya udah. Sekarang kalian bangun, siap-siap buat kerja ya. Pacarannya nanti malam lagi, ya. Aja kan malu. Oh enggak. Kok malu sih? Sengaja kan lo? Sengaja. Lo lagi. Kamu? Iya, aku sengaja. Biar kamu bisa tidur bareng aku. Aku kan pengen tidur bareng kamu. Oh iya, Bang. Aku sebetulnya pengen ngomong sama Abang. Apa? Gini, Bang. Gimana? Abang udah dengerin belum yang Ayah bilang itu yang kan kita mau pindah itu? Oh itu. Ya, aku gak masalah. Mau tinggal dimanapun. Asal bareng kamu. Kalau gitu beres, sudah. Gue makin ketakutan kalau gue bikin keluarga ini makin menderita. Tapi kalau Farah yang ngajak gue keluar, aduh, Miska gak bisa kan protes. Lo gak ingat sama musuh abadinya Farah? Miska. Kamu tuh mau ngomong apa sih, Rel? Iya, Rel. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang buruk yang bisa bikin kita kaget lagi, ya. Gini ya, Kak Maya, Mami. Aku ngajak Kak Maya sama Mami kesini. Aku pengen ngobrolin sesuatu yang penting. Tapi aku minta sama Kak Maya sama Mami, jangan negatif thinking dulu. Aku udah ngobrol sama Fitri, ya. Udah ngomong panjang lebar. Dan akhirnya kami memutuskan untuk... sementara kami akan pindah dulu dari rumah ini. Farel, maksud kamu apa sih, Nak? Yang harus keluar dari rumah ini bukan kamu, tapi Bram. Mi, Mami. Mami dengar aku dulu dong, Mi. Mami tenang dulu, Mi. Mas Bram itu masih suaminya Kak Maya. Dia udah menyesal. Dan kalau dia mau berubah, apa salahnya sih, Mi? Kan bisa aja tambah baik semuanya, kan? Ya, tapi kenapa kamu yang harus pindah dari rumah ini, Rel? Ya, ini cuma sementara, Mi. Mi, jujur, Mi, aku kasihan sama Alif, Mi. Dia masih kecil. Kasihan kondisi kejiwaannya, Mi. Pokoknya kita... aku sama Fitri untuk sementara cuma nanya sementara untuk pindah, Mi. Nggak lama kok. Kalau semuanya udah baik-baik aja, aku kan balik lagi. Dan aku sangat berharap ketika Mas Bram udah di sini sama Kak Maya, sama Alif, mudah-mudahan semuanya tambah baik. Mereka bisa bahagia. Mi, ini semua demi keutuhan keluarga kita, Mi. Aku kasihan sama Kak Maya. Dia pasti pusing banget ngadepin masalah ini. Masalahnya sangat berat, karena dia pasti mikirin Mas Bram. Rel, jangan kamu yang keluar ya. Biar Kak Maya aja. Udah, kamu tetap di sini. Kamu gak perlu pergi dari rumah ini. Lagi pula ini kan kesalahan Mas Bram. Jadi biar Kak Maya yang keluar dan biar Mas Bram yang menanggung kesalahannya. Kak Maya udahlah, nggak usah kayak gitu. Kak Maya, Mas Bram itu suami Kak Maya dan dia sangat butuh support dari Kak Maya. Jadi biar aku aja yang pindah, ya? Iya, tapi Kak Maya minta kamu tetap di sini biar Kak Maya yang pergi dari sini. Kak Maya memang anak paling tua di sini, tapi kamu, Rel, kamu tulang punggung keluarga ini. Mami dan keluarga yang lain lebih membutuhkan kamu di sini. Makasih ya, kamu udah jadi adik yang baik buat Kak Maya. Ya, kok malah Pak Maya keluar sih? Ini mah gak nyelesain masalah. Kan Ayah mau nyingkir biar gak dimanfaatin sama Tante Miska. Aduh, kenapa muter-muter sih? Masalahnya jadi pusing. Kenapa, Fit? Stres ya? Pusing.
Masalahnya rumit banget ya, keluarga ini gak kelar-kelar. Sama lah, gue juga stres. Mungkin kalau Farel yang dijebak, gue bisa nebak siapa musuhnya. Tapi ini masalahnya Mas Bram. Siapa lagi musuhnya? Loh, emangnya si Farel itu punya musuh? Wah, minta gue gebong juga tuh orang. Ya bagus lah, kalau lo gak ingat apa-apa lagi, Fit. Lo gak ingat sama musuh abadinya Farel, Miska. Miska? Musuhnya Bang Farel? Iya. Dia musuh Farel, dia musuh lo juga, dia musuh keluarga ini, dan dia mantan istri gue. Tapi udahlah. Gue rasa dia sekarang lagi menikmati kesengsaraan di neraka, San. Emang dia kemana? Kenapa sih dia benci banget sama Bang Farel? Dia sangat benci sama keluarga ini. Makanya dia bikin lo jadi kayak gini sekarang, Fit. Tujuan hidup dia cuma satu, ngancurin keluarga ini. Itu sangat kejam, apapun caranya. Oh, kalau gitu sekarang jelas semuanya. Si Tante Miska itu pasti lagi berusaha ngancurin keluarga ini lagi. Masa sih si Miska-Miska itu sekejam itu ya? Waduh. Ya, apapun akan dia lakukan, Fit. Sangat kejam tuh orang. Nah, kalau begono mulai sekarang kita mesti kudu hati-hati. Ya, lo gak perlu hati-hati sekarang. Dia udah mati kok. Jadi dia gak bakal ngapa-ngapain lo lagi. Aman. Kejedot lagi, kejedot lagi. Makanya lu tuh orang luar, kagak apal-apal deh pintu-pintu di rumah nih. Eh, lu kalau tamu, mending lu duduk aja manis-manis, diem dia berbuat baik di kamar lu. Kayak gue semua tahu sekarang. Sebagai kejedot lagi. Lu ngapain sih ngoping-ngoping? Bukan urusan lu lagi. Ya ampun Mas Faiz, jangan nuduh dong. Siapa juga yang nguping orang? Aku tuh haus, pengen minum juga, Mas. Haus bener apa harus berita orang? Semua. Paling gampang, Farel harus dapat petunjuk kalau Miska itu masih hidup. Dan habis itu, Farel pasti tahu kalau Bram dan keluarga ini cuma jadi korban pengusiran Miska aja yang pengen hancur keluarga ini lagi. Miss, kita harus pesta nih, Miss. Nggak secepat itu, Sid. Bram, Maya bisa keluar dari keluarga utama. Tapi kita nggak boleh ngelupain tugas utama kita untuk hancur keluarga itu. Pasti akan sukses, Miska. Ayo dong, Po. Tante, kita ketemuan ya. Nggak biasanya lo pengen ketemu sama gua. Ya, lo mau kagak dapetin itu surat yang harta-hartaan itu? Ditandatanganin parah, nggak mau yaudah. Emang udah ditandatanganin semuanya? Iya, belum sih. Ayo kagak ngerti caranya. Makanya ayo pengen konsultasi sama Po. Pengen nanya sama tante. Oke, kalau begitu kita ketemu di mana?
Mai. Sebagai seorang ibu, rasanya Mami berat untuk melepaskan kamu pergi dari rumah ini, Mai. Gak apa-apa lah, Mam. Kan cuma untuk sementara. Maya kan tetap anak Mami. Tapi untuk sekarang lebih baik Maya bawa anak-anak pergi dari sini dulu ya. Iya. Kalau memang kamu keluar dari rumah ini adalah jalan yang terbaik. Dan tujuannya buat berkumpul sama keluarga kamu. Dan itu juga yang membuat kamu bahagia. Mami pasti mendoakan kamu. Dan mendoakan kita semua agar suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali ya, Mai. Amin, pasti kok. Maya cuma minta Mami doain Maya ya. Maafin Mas Bram. Mungkin dia kilaf. Iya, Mai. Mungkin Mami gak bisa ya, Mai, melupakan apa yang sudah dia lakukan. Tapi semoga aja Mami bisa memaafkan Bram. Makasih ya, Mi. Aku gak tahu apa yang terjadi. Kenapa semuanya jadi terpecah-pecah kayak gini? Ya Allah, lindungi keluargaku ini. Ya Allah, saya pengen bikin Tante Miska itu ketemu sama Pak Rel biar selesai semuanya. Ya cinta. Assalamualaikum, Bang. Kenapa kangen ya? Apa sih lu, Bang? Kan berarti Ayah telepon-telepon Abang, Ayah kangen. Jadi apa dong namanya kalau bukan kangen? Ayah emang minta tolong dijemput. Tumben minta dijemput? Ini gak mau usilin aku kan? Abang kata cinta sama Ayah. Kalau cinta mah gak ada curiga-curigaan. Ayah tuh kayak di tipe-tipe tuh, kayak di sinetron-sinetron. Kalau misalnya cinta tuh pengen antar jemput. Iya, dijemput. Di mana sayang? Jam berapa? Jam 5 ya, di Cafe Cool. Oke. Take care, honey. Bye-bye. Ini dah, ani-anian. Ya Allah, mudah-mudahan rencana Ayah berhasil. Mudah-mudahan si Paral itu tepat waktu terus ketemu sama Tante Miska. Akhirnya dia tahu deh kalau Tante Miska itu sebenarnya belum mati. Terus tahu deh, Bram itu kagak salah. Miska dibalik semua ini. Aduh, Tante maafin aja ya. Macet banget Jakarta. Lama lo, langsung aja. Kenapa gak bisa dapat itu tantangan? Hah? Aduh, Ayah gak ngerti. Makanya pengen ketemu, Ayah pengen nanya. Kayak gimana caranya supaya gak ketahuan. Susah. Makanya jangan ngeremehin, kan gue bilang. Iya kan? Ya kan dulu Ayah belum tahu komisinya apaan. Sekarang makanya Ayah kesini pengen nanya. Kayak gimana caranya supaya gak ketahuan sama Farel. Terus sekarang Farel udah yakin belum lo Fitri? Hah? Kayaknya sih udah. Tapi Ayah gak tau gimana caranya untuk ketahuan. Yaudah gini. Lo bilang aja. Bagus lah kalau Farel udah percaya. Lo ngomong sama Farel. Ini semua demi kebaikan anak lo di masa depan anak lo. Gitu ya. Udah lo dengerin gue gak? Ih, dengerin. Oh iya, aja tapi gak ngerti lo. Ayo, ke toilet bentar ya. Iya, iya. Pengen nonjok aja di bawaannya. Pengen banget sih, Nyana. Aduh, abang ada di mana? Iya sayang ya, bentar lagi ya. Bentar lagi aku nyampe nih. Yaudah deh cepetan, ada nunggu nih. Iya sayang, sebentar lagi ya. Iya pokoknya. Loh.
mati-matiin. Nah, loh, kenapa jadi tanda miss kan? Telepon, kamera. Loh, kok dimatiin? Sembarangan banget ya. Aduh, mana sih? Kadang-kadang gue gak percaya dia tuh Fitri. Iya sayang, ini aku lagi di parkiran ya, bentar ya. Ya Allah, jangan sampai Tante Miska itu pulang duluan. Dia harus ketemu sama Parel, ya Allah. Saya mohon supaya mereka ketemuan hari ini. Mau Parel sama Miska harus ketemu. Nyelesain sendiri tugasnya. Ya, tungguin lah. Mbak. Ya, selesai semuanya. Ayah janji deh kalau mereka ketemu. Janji apa ya? Para. Halo. Sayang. Aku udah nyampe nih. Alhamdulillah. Kamu di mana? Lah. Bang, emang di sana kalau ketemu siapa-siapa? Mana siapa-siapa? Ya memang ada siapa-siapa, meja kosong semua nih. Ya, tantenya udah pulang berarti. Fitri. Maksud ayah. Aduh, yaudah, ayah kesana deh, ayah lagi ke toilet nih. Ya. Oh gitu, yaudah. Aku tunggu ya. Sinting-sinting mati gua kalau dia lihat gua. Jalan kita masih panjang. Ku ingin kau selalu. Aku minta maaf ya, Mai. Gara-gara aku, kamu sama anak-anak jadi menderita kayak gini. Rel, Maya sama Bram tuh mau pergi dari rumah. Dan mereka tuh bawa anak-anak. Kamu cepat pulang ya, Nak, ya. Kamu biarpun sekarang amnesia, tapi kamu tetap Fitri yang dulu ya. Kamu selalu berusaha mempersatukan keluarga ini. Kita mempunyai